Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu serta dalam lindungan Allah. Amin. Saya jualan online, tapi saya sering membuat invoice palsu pada kiriman barang ke pembeli saya di luar daerah, agar pajak keluar kota dari Batam tak besar. Pasalnya pajak Batam keluar kota itu 17,5% berlaku untuk semua barang. Apakah saya harus tinggalkan usaha saya nih Pak Ustadz, atau bagaimana? Saya takut uang yang saya dapat memperberat hisab saya nanti di akhirat. Payah saya jawabnya. Nanti saya jawab boleh, bilang orang Ustadz Somad membolehkan bohong, dan orang kantor pajak marah sama saya. Agar-agar ini berkurang pajak dari Batam, kata dia. Jadi aturan-aturan negara yang tidak ada di dalam Quran itu adalah kesepakatan ulama dan umara. Kesepakatan la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Umat ini tidak mungkin bersepakat untuk suatu kesesatan. Makanya kita disuruh atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Sama macam pakai paspor. Mana ada hadis nyuruh pakai paspor? Jadi kalau ada anak-anak muda nih, kau udah ngurus paspor? Tidak ada dalam Quran nyuruh paspor. Paspor itu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pas mau masuk Saudi, mana bisa kau masuk? Begitu juga lah logika berpikirnya tentang masalah pajak tadi. Itu adalah aturan negara.